Blizzard! Override. Fierce breath is cold as Arctic winds. Wah, kok panas ya? Ayo kita dinginkan dengan DX Freezing Bear. Kita ulas tuntas hari ini. Hey, what's up guys? Welcome back to Review Call Review. Dan di episode hari ini kita bakal membahas barang yang lagi hot banget atau bisa dibilang dingin banget. Kita bakal langsung aja lihat DX Freezing Bear Progress Key. Oh yeah. Pastinya guys, kalian semua udah nonton episode ke-7 dari Zero One ya guys ya. Gua tadi baru nonton dan gua bener-bener excited banget guys. Gua sengaja nonton sebelum gua review barang ini, soalnya gua pengen merasakan hype-nya guys ya. Dan yang menariknya di sini adalah ini sebenarnya progress key dari Ames, tapi dikasih ke Zero One, dikasih ke Aruto untuk digunakan guys ya. Ini mungkin dipinjemin aja. Next episode mungkin bakal dipakai sama Valkyrie lagi atau dipakai sama si Vulcan guys ya. Soalnya kalau misalnya ini dimasukin ke shotgun yang udah gua review, ini akan sangat berguna karena ini bisa membekukan pergerakan dari Magir yang sedang mengamuk. Dari warna boxnya yang baby blue dan dari penampakan form Zero One Freezing Bear ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah progress key dengan kekuatan S guys ya. Bener-bener kelihatan banget. Oke, ini kita singkirin dulu. By the way, buat kalian yang belum nonton review dari shotgun guys ya, kalian silakan cek aja langsung di sini. Oke, di tombol I, ini ada penampakan progress key-nya ya, Freezing Bear. Kita bakal lihat langsung. Di sini ada logo Beruang Kutub ya, karena ini adalah progress key yang menggunakan kekuatan dari Beruang Kutub. Ini fun fact aja guys ya, ini sebenarnya out of topic. Beruang Kutub adalah salah satu hewan favorit gua guys. Kalau kalian gimana? Silahkan kalian komen. Di sampingnya kita bisa lihat guys, ada form Zero One Freezing Bear, keren banget ya. Ini sumpah guys, gua suka banget. Dia tuh kayak transparan gitu armornya, dan helmnya juga keren banget. Bener-bener menyerupai seekor beruang ya. Dan di samping sininya ada instruksi guys, jadi kita bisa mainin di Zero One Driver atau nggak di Aimshot Racer. Dan tentunya nanti kita bakal bisa mainin di Force Racer, karena sebentar lagi Force Racer akan keluar guys ya. Jangan kejang-kejang, ditunggu aja guys, karena gua bakal review tentu aja. Ya, di belakangnya di sini ada cara mainnya. Ya kalian udah tau lah, maksud gua omongin lagi. Di bawahnya nggak ada apa-apa, di atasnya ada ini. Dan kita langsung aja lihat ke barangnya. Wah, dan ini dia barangnya guys, DX Freezing Bear Progress Key. Seperti yang kalian bisa lihat, ini warnanya seperti telur asin guys ya. Tapi nggak telur asin juga sih, lebih ke baby blue gitu loh. Atau baby blue, babi. Progress key ini menggunakan 3 baterai LR44. Seperti biasa ya, seperti semua progress key yang sudah pernah gue review sebelumnya. Kita bisa lihat Freezing Bear, ability Blizzard. Blizzard itu artinya es guys ya, serangan es, badai es. Dan kita bisa lihat di sini ada seekor beruang kutub ya, robot beruang kutub lebih tepatnya. Soalnya kita bisa lihat guys, itu keren banget ya, robot beruang kutubnya kayak meluk si Zero One. Gue penasaran nih guys, kalau si Jin nge-force race pakai Falcon, dia kan dipeluk tuh sama Falconnya. Nah kalau misalnya si Jin force race pakai ini, dia diapain ya? Dipeluknya mungkin lebih ekstrim. Sekarang kita lihat guys, dalamnya seperti apa ya. Mantap sekali nih guys ya. Jadi ada sebuah X-ray dari robot beruang kutub. Kita bisa lihat guys, ini beruang kutubnya banyak banget komponen-komponen mesinnya ya. Seperti hewan-hewan sebelumnya guys, matanya itu terbuat dari bola lampu. Dan di bagian-bagian kakinya ini ada kayak otot-ototnya gitu guys ya. Dan di punggungnya ini ada kayak armor gitu guys ya, tebal banget, keren banget, gue suka. Dan di sini kita bisa lihat guys, ada kepala beruang kutub, keren banget. Seperti biasa, kalau misalnya kita masukkan ke Zero One Driver, dia bakal nyala dan dia bakal keren banget guys. Tentu oke, sekarang kita langsung aja lihat ke suaranya. Ikuzo Mina. Blizzard. Polar Bear's Ability. Polar Bear's Ability. Tadi gue pikir progress key ini adalah progress key dari seekor beruang guys, tapi ini keren sumpah. Jadi ini beruang kutub ya, menjawab banget. Kalau misalnya ini cuma seekor beruang biasa guys, dan ini bukan beruang kutub, mungkin bakal mubazir aja gitu guys ya. Kita buka sekarang, kita lihat seperti apa kalau misalnya kita buka. Blizzard. Polar Bear's Ability. Polar Bear's Ability. Mantap. Dan gue gak tahu ini menurut kalian gimana, tapi yang jelas suara abis Polar Bear Ability-nya itu kayak suara S ya guys ya. Kayak suara jurus S gitu loh. Ya gitu lah, pokoknya gue keseringan main game kayaknya. Dan guys, sekarang kita langsung aja ambil Zero One Driver dan kita henshin. Zero One Driver. Are you ready guys? Blizzard. Authorize.
Ikuzo, guys. Henshin! Attention freeze! Freezing bear! First breath as cold as Arctic winds. Attention freeze! Mungkin itu plesetan dari attention please, guys, ya. Harusnya please jadi freeze. First breath as cold as Arctic winds. Nafas ganas sedingin kutub. Mantap sih permainan katanya, bagus banget. Sekarang, guys. Oh, kok gelap? Henshin! Attention freeze! Freezing bear! His breath is cold as Arctic winds. Uhu. Bahkan kalau mati lampu kayak gini tetap keren, guys, ya. Tuh, guys, sekarang kita nyalain lagi lampunya. Nani? What? Lampunya nyala lagi. Wow, sebuah keajaiban. Pasti ya, guys, kalian udah tahu abis ini kita bakal ngapain. Ya, betul sekali. Kita bakal ke Freezing Impact. Let's go, guys. Freezing Impact. Keren banget ya, guys, ya, suara jurusnya. Dan, guys, sekarang kita bakal ambil progress key yang nganggur. Ya, kita bakal ambil Lightning Hornet yang udah gue review juga. Kalau kalian yang belum nonton, silahkan. Playlistnya di sini, oke? Okay? Let's go, guys, ya. Freezing Terra Impact. Freezing Terra Impact. Mantap sekali, guys. Wuh, dingin. Sedingin pacar kalau lagi ngambek, guys. Oke. Sekarang, guys, kita bakal cobain The Imes Shot Riser. Shot Riser. Gue gak tahu ini harusnya yang pake siapa, antara si Yua atau gak Fuwa, tapi kita bakal pake stylenya si Fuwa aja, guys, ya. Kamen Rider, Kamen Rider, Henshin! Freezing bear! Apa? Mati lampu lagi, yaudahlah. Henshin! Dan lampu nyala di 3, 2, 1. Beneran nyala ternyata. Dan, guys, sekarang kita langsung aja ke Freezing Blast. Freezing Blast. Emang gak ada obat ini. Dan sekarang kita remove aja. Lalu kita bakal langsung bawa koper-koper kesayangan kita, oke? Okay? Yang pertama, kita punya koper pedang. Atash Kaliba. Atash Kaliba. Charge Rise. Polar Bear's Ability. Freezing Kaban Dynamic. Dan sekarang kita ke koper Attach Shotgun. Oh yeah. Akhirnya, guys, kita bisa melakukan apa yang Yua lakukan di episode ke-7. Kalau kalian yang udah nonton episode ke-7, pasti kalian ngerti, guys, ya. Attach Shotgun. Attach Shotgun. Shotgun Rise.
Shotgun Rice. Sekarang kita masukin. Enggak, kita kokang dulu ya. Masukkan ini. Langsung aja guys ya. Setau gue bukan Kaban Buster deh. Kayaknya sih Kaban Shot ya. Kayaknya. Untuk kali ini aja gue bakal pakai Kaban Shot. Freezing Kaban Shot. Nah, mantap dah. That's better. Dan guys, itu aja dari review kali ini guys ya. Thank you guys so much for watching. Dan thank you guys udah support semua review gue sampai di detik ini. Kalian masih tetap support semuanya. Dimana gue nge-review Zero One Driver sampai ke Freezing Bear, kalian tetap support semua. Dan kalian semua tetap bersabar untuk menunggu review gue setiap minggunya. Untuk lainnya Zero One dan untuk lainnya-lainnya yang lain. Dan untuk lainnya-lainnya seperti X8 guys ya, kalian tetap support juga videonya. Thank you guys so much. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian menikmati. Komen di bawah guys, kira-kira ya, bentar, pertanyaannya belum siap. Oh my god, udah berapa nih? Udah berapa progress key yang ditongolin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 progress key di antara semua ini, mana yang menjadi favorit kalian guys ya? Gue masih tetap yang Lightning Hornet guys ya. Kalian mau bilang apapun, gue masih tetap berpegang teguh sama yang satu ini, oke? Okay? Ini yang Freezing Bear masih belum bisa menggoyahkan iman gue. Jadi kalian yang punya pendapat lain, silakan komen guys ya. Apakah yang Gorilla, apakah yang Harimau? Dan tentunya jangan lupa komentar juga kira-kira guys ya, menurut kalian Freezing Bear ini seperti apa? Apakah keren dan apakah layak untuk dibeli? Kalau menurut gue sih layak, soalnya gue emang harus beli semua untuk review. Yeay. Ya guys ya. Aduh, dompet gue bocor. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian semua yang suka Kamen Rider. Dan jangan lupa juga share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram, whatever guys ya. Semua sosial media kalian, kalian share aja guys. Sebanyak-banyak yang kalian share, oke? Okay? Yang terakhir, jangan lupa subscribe atau berlangganan gratis. Karena dengan subscribe, kalian kagak bakal ketinggalan kalau misalnya gue upload video baru ke depannya, oke? Okay? Mantap. Have a good day and stay awesome. Thank you so much. Bye-bye. Woo!